Anggota DPR RI Komisi 9, Hajah Dewi Aryani MSI menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Dalam sosialisasinya, ia mengajak kepada semua pihak untuk bergotong royong dalam mengatasi tingginya stunting di Kabupaten Tegal. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan tersebut dikemas dengan demo masak yang melibatkan ibu-ibu. Mereka langsung mempraktikkan bagaimana cara mengolah makanan dari mulai ikan, sayuran, buah-buahan yang bergizi dan dimeriahkan dengan membagikan puluhan door prize. Menurutnya demo masak ini terkait dengan penanggulangan stunting, yakni menu pasakannya sangat cocok untuk ibu-ibu hamil sehingga mereka tahu bagaimana cara membuat masakan atau cemilan yang sehat dengan kandungan nilai gizi yang tinggi. Hari ini saya melaksanakan kegiatan sosialisasi 4 pilar, saya rangkai dengan acara cooking demo atau demo masak. Nah, demo masak ini menunya khusus untuk penanggulangan stunting. Jadi menu yang cocok untuk ibu hamil, bagaimana cara membuat masakan, cemilan yang sehat, berbahan dasar murah, mudah didapat di mana saja di Kabupaten Tegal, dan memiliki nilai gizi yang tinggi dan pengolahannya juga mudah. Termasuk cemilan-cemilan untuk anak-anak balita kita, sehingga menekan atau mengurangi anak-anak kita makan cemilan-cemilan yang banyak mengandung MSG. Nah, hari ini ada salah satu intisari dari Pancasila, yaitu gotong royong. Itu yang kita berikan pemahamannya untuk ibu-ibu yang hadir cooking demo hari ini. Gotong royong untuk apa? Gotong royong untuk menanggulangi stunting, karena Tegal menjadi kabupaten kedua dengan jumlah stunting terbanyak. Maka gotong royong seluruh pihak, kepala desa, ibu kepala desa, PKK dan lain sebagainya, semua kita dorong bersama-sama untuk menanggulangi, bergotong royong. Nah, ini yang saya tanamkan, dan salah satunya adalah gotong royong bagaimana cara ibu-ibu ini punya pemahaman yang sama, cara mengolah makanan yang baik, sehat dan higienis. Kita lakukan hari ini demo. Nah, ini bisa kita lihat kan yang demo ini. Ini ibu ke desa Kebandingan, tadi ada ibu desa ini Karanganya, ada Tonggara, ya kan, semuanya terlibat. Jadi supaya ilmu ini bisa diterapkan, bisa disampaikan juga di warganya masing-masing. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Edi Susanto, Tasik TV mengabarkan.